Hai guys, ada yang kurang nih. Dia udah makeupin aku kayak begini. Aku juga mau makeupin dia dong. Iya, biar aku gak buruk rupa, geng. Aku tuh lagi kepengen banget makeup bold. Karena aku paling gak bisa makeup bold. Aku belum pernah sih makeup bold, jadi aku penasaran banget. Jadi mari kita coba, semoga aku bisa. Karena biasanya aku makeup bold tuh always jadi natural gitu. Oh iya iya. Takut tau kiranya always jadi gak jadi gitu. Tapi jadi soft tetap. Jadi pokoknya hari ini kita lihat boldnya Kak Mip kayak gimana. Oke, okay, let's go. Nah, aku lagi kepengen kayak bikin yang super bold gitu, yang ujungnya kayak hitam gitu sampai bawah gitu. Kita coba aja ya. Iya, kepo kan? Sedikit aku blend biar kayak ngedeblek. Kalau bentar juga ditutup lagi sih sama eyeshadow. Terus base eyeshadow-nya aku pakai LT Pro. Terus aku pakai makeover yang gold. Untuk eyeshadow-nya aku pakai The Knit. Aku nggak tahu kalian bakal bilang ini mahal atau murah, tapi bagiku ini murah. Jadi aku masukin ke video ini kenapa murah? Karena dengan harga segitu tuh udah dapet semuka. Udah dapet segini dong, jadi bagiku maksudnya murah sih ini. Aku pakai warna fave untuk bagian crease-nya. Terus aku pakai warna backstreet untuk sudut mata. Aku pakai warna ala untuk bagian kelopaknya. Terus aku campur warna molar sama Emma buat bagian bawah mata. Gantian aku pakai paletnya Avion. Aku mau ambil warna Boys. Untuk bronzernya aku pakai yang creamnya dari The Knit. Bagian itu aku lebih suka pakai bronzer sih daripada contour, kayak lebih natural aja ya. Terus aku pakai warna coffee khusus untuk bagian pipi, rasa perpajam lagi biar makin tirus. Aku pakai blush onnya dari Avion. Ini aku mau campur, ini cakep banget. Kedua blush on ini dicampur, cucme banget sih, parah. Manis banget. Dan untuk lipstiknya aku pakai Catrice, super coklat banget. Ini yang shade Ultimate Color 40 Red Shade Black. Nah, karena bagiku tuh makeup gue tuh nggak terlalu glowing, jadi aku nggak pakaiin highlighter. Tadi kan di blush onnya udah kayak ada shimmernya dikit, jadi khusus hidungnya aja sih yang aku mau.
glowing. Pakai yang ini kayak apa, warna putihnya ini buat kelebihan kaki. Oke guys, selesai sudah percobaan makeup bold hari ini. Seperti ini hasilnya. Gimana, komen udah bold atau belum? Aku udah kayak berusaha banget buat bikin bold, tapi kayaknya agak susah sih. Dan karena ini bold, jadi aku nggak bikin terlalu glowing gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Aku kayak cetarin semua warna gitu, tapi aku tetap nggak pakai warna eyeshadow hitam, cuma pakai dasaran aja, pakai eyeliner pencil dari Makeover buat base warna gelapnya di ujung luar dan ujung dalamnya. Dan yes, sepertinya hasilnya. Oke guys, aku punya ide baru nih buat di YouTube. Jadi siapa yang udah follow aku, terus siapa yang kepengen collab sama aku buat di YouTube, jadi kayak makeupin aku kayak gini, kayak anggun makeupin aku. So kalian jangan lupa follow Instagramku, terus kalian juga DM aku yang kepengen collab sama aku. Nanti aku cek makeup kalian yang kira-kiranya udah bisa aku ajak collab. Nanti aku kabarin kalian dan kita collab bersama. Semoga beruntung sama anggun. Yeay. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.